Sahabat kuliner, pantang pulang sebelum kenyang. Masih di daerah Cengkareng, jadi sekarang Rini udah ada di salah satu lokasi kuliner yang viral. Ini sobat penasaran kan kulinernya apa? Ya udah, daripada lama-lama langsung aja. Ini kita ketemu sama ownernya. Ya. Halo Cici. Halo. Halo. Waduh, cantik banget pemiliknya, sobat. Cici, ini Rini datang ke sini soalnya dapat informasi kalau iya, kuliner di sini tuh viral, apalagi yang berbau pedes-pedes. Iya, benar, wow, benar. Lumayan pedes juga. Lumayan iya, pedes. Terus ini jualannya apa aja kalau gitu menunya? Kita konsepnya memang sambal bakar ya. Dari ada ayam juga, ada ikan nila. Terus sudah gitu kita ada sambal bakar kikil yang memang lumayan pada suka gitu. Sambal bakar kikil? Iya. Wah, wow, viral tuh sobat. Daripada lama-lama lagi, Rini pengen cobain. Boleh. Tapi kalau Rini lihat cara pembuatannya, ya, platingannya. Boleh, boleh. Iya, boleh. Ya, boleh, boleh banget. Udah dapat izin nih. Ayo sobat, kita bikin. Iya. Tuh kan, baru dibakar aja sambalnya udah kecium wangi banget sobat. Nih, sambal bakar bisa dicampur pete atau dicampur kikil. Untuk lauk-pauknya prasmanan ya, jadi bisa pilih sendiri sesuai selera. Dan semuanya jodoh banget kalau dimakan sama sambalnya. Beneran sobat, ini yang bikin viral. Ya, udah ada dua menu di sini. Ada sambal kikil, sambal bakar kikil. Oh, mantep. Terus ada sambal ayam kremes, sambal bakar ayam goreng kremes. Mantep banget nih sobat. Ya udah, langsung aja kita cobain sobat. Ayo, pertama Rini mau coba dulu yang sambal ayam kremesnya sobat. Ini dia. Dia kremesnya, berlimpah. Kita oke, ini kita buka dulu ini bagian dadanya. Oh, tadi ini sebelum digoreng sobat, jadi dicelupin dulu pakai celupan rahasia. Tanya nggak dikasih tahu sobat, ya namanya juga rahasia ya. Oke, langsung kita cobain sobat, bareng sama sambaknya, sambal bakarnya. Selamat makan sobat kuliner. Wah, mantep banget. Terasa sekali sambal bakarnya sobat. Terus ini ayamnya, empuk-empuk-empuknya lu. Tuh. Tapi yang bikin ini beda sobat. Jadi tadi mungkin yang bumbu rahasianya itu, nah, yang bikin jadi lebih garing, lebih gurih. Tapi dagingnya ini putih kayak gini, tapi ada rasanya. Wah, cakep nih. Wah, buat hari ini yang pecinta pedas, favorit. Luarnya krenyes-krenyesnya parah. Tapi dalamnya lembut. Lalapannya masak, dianggurin sobat. Sama kena harus pakai kol juga dong. Nah. Ayam-ayam. Dia taruhnya dicobekan gitu sobat, kayak gini ya. Ya lebih otentik. Mantep banget. Kalau ada yang lapannya kayak gini itu harus dimakan semua ya. Luar biasa. Makanya kelihatan biasa-biasa aja sambalnya sobat. Tapi coba deh. Untuk tingkat pedasnya menurut hari ini 1-10, ini ya 7 lah. Karena ini kayaknya emang harus ditambahin lagi sambalnya. Kurang banyak. Tapi buat kalian yang gak terlalu bisa pedas, jangan coba-coba. Ini dikhususkan buat mereka yang emang penyuka pedas ya. Thank you.
tulangnya juga dari tulang lunak. Wah, bisa-bisa dihabisin semuanya sampai tulang-tulangnya, sobat. Wah, mantap. Kuri-kuri-kurinya juga ya. Sampai lupa ada kikilan. Oke, sobat kuliner. Udah cobain ini ayam kremesnya. Sekarang kita coba kikilnya ya. Ini nih yang beda nih, sobat. Dia kikilnya kita langsung ambil, taruh di sini. Jadi sambalnya ini udah blend ya. Blend sama kikilnya. Jadi langsung kita cobain aja. Kali ini kita pakai nasi, sobat. Makanan yang kenyal-kenyal, kikilnya mantap, sobat. Entah kenapa ini kan sambalnya harusnya sama, tapi pedesan ini daripada ayam kremesnya. Aku suka. Sobat kuliner, akhirnya udah selesai makan juga hari ini. Ini benar-benar mantep banget ya. Sambal bakar kikil dan juga sambal bakar dari ayam kremesnya. Juara. Pokoknya dua menu ini layak viral. Yang dulu. Yuhu! Sobat kuliner, ini dia menu berikutnya. Jadi sambal bakarnya itu sama, tapi kali ini sambal bakar nila. Kelihatan menggiurkan, bukan? Ada usus, kulit, dan usus lagi. Kita cobain, ayo sobat. Nilainya katanya diklaim ini crispy. Di luarnya garing, tapi dalamnya itu lembut. Kita langsung mau cobain sobat. Bareng sama sambalnya. Oke. Wah, pecinta ikan nih harus kesini nih. Nilainya mantep ini. Tambah sama sambal bakarnya ini. Lagi nih, makan bareng sama timunya. Mama. Satu porsi ya, sambal bakar nilanya udah selesai Rin makan. Bareng sama ususnya juga kulitnya. Mantep, sambal bakarnya, ikannya garing tapi di dalamnya lembut. Pokoknya kuliner di sini layak viral. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral, cuma di sini kuliner layak viral. Minum. Uy.
ada yang lagi makan. Halo Kak, lagi makan tapi ternyata udah habis sobat. Ini pesannya pasti ikan nila ya Kak. Iya, benar sekali. Kakaknya ikan nila terus kakaknya udah habis. Ini enggak tahu nih pesannya apa. Sambal kikil. Sambal kikil. Waduh sobat, udah habis gimana? Rin mau langsung tanya aja. Gimana rasanya, Kak? Rasanya enak banget, Kak. Enak banget. Iya. Oke, berarti kuliner sini memang layak viral ya, Kak? Oh, iya, benar, layak banget. Layak viral. Ya udah, hari ini mau ngomong lanjut makan tapi makannya udah habis, sobat. Iya. Ya udah. Lanjutin makan sayur asamnya kalau okay. Gitu. Oke. Layak viral, sobat. Iya. Balik lagi. Iya. Wah, thank you. Sambalnya udah hari ini cobain. Jos, Raffi, rasanya viral. Mantap thank you, banget. Thank you. Sama-sama, Cici. Kasih. Tapi Rini sekalian mau terima kasih dan mau pamit. Yeah. Tapi karena di sini emang kulinernya layak viral, mau kasih stiker boleh ya? Boleh. Kayaknya di sana aja deh, sobat. Boleh aja. Di situ, boleh. Ayo kita tempel, sobat. Wah, oke. Langsung aja kita tempelin di sini ya, sobat. Pasang karena kuliner di sini memang layak viral. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral, cuma di sini kuliner layak viral.